datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu akan berdiri. Nah ini dia guys, halaman depan rumah JWI ya, ada hutan pinusnya. Nah ini pintu masuknya guys. Nah tuh lihat tuh fasilitasnya tuh, meeting room, swimming pool, tennis, soccer, outbound, camping ground, musik, cafe, resto, wifi guys. Nih pintu masuknya guys ya, rumah JWI. Ya, villa di dekat depan PNS guys. Ini dia villa-villa bagian depannya guys. Nah, ada hutan pinus di depannya nih. Ini jalan menuju lobi hotel guys. Lobinya itu ya, masuk situ. Tenggelam, pasar akan rumah JMI. Bertemu akan berpi. Ini gedung pertemuannya guys, meeting room. Bisa, hey. Kantin. Sampai jumpa di lain hari. Oh, kantin, asuhan, api unggun, camping ground. Lapangan futsal, basket, tenis. Nah, ini ada hutan pinus nih, villa di bawah hutan pinus nih guys. Ini kafe nih. Kita bertemu lagi. Villa rumah JWI ya, di Batu guys. Nah, ini dia fasilitasnya. Kurelakan dirimu pergi. Kamar bilas. Kolam renang ini guys. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Guys, villa JWI kamar-kamarnya sangat banyak sekali. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Kolam renang apa rumah JWI ya. Ini kolam renangnya cukup dalam ya, 170 dan 50 cm. Nah, ini ketentuan nih. Apa namanya kolam apa penggunaan kolam renang, ada kamar bilasnya guys, kamar bilas laki-laki dan perempuan ya. Nih ada cerminnya guys, kamar bilasnya ya, cukup cantik sekali. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Nih kamar villa-villanya ya. Hey, sampai jumpa di lain. Nah, setiap blok kamar ada ruang santai. Nah, ruang santainya nih lihat guys. Ada TV, ada telepon, ada air mineralnya juga ya. Ini buat santai, buat nongkrong rame-rame. Nah, jangan lupa like, comment dan subscribe. Lain hari. Kamar mandi hotel. Untuk kita bertemu lagi. Dan masuk ke rumah JWI guys. Ini adalah sebuah cottage villa. Nah, ini villa-villanya yang paling depan ya. Dan itu adalah lobby hotelnya guys. Nah, jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Santri Traveling mengajak kamu bermalam di villa rumah JMI yang berada tepat di depan tempat wisata Batu Naik Spektakuler. Itu arena apa tuh guys, pinbon balkon. Satu selain hotel villa, di sini juga ada areal camping ground dan
Api unggun, guys. Kita lihat ya. Dirimu pergi. Nah, ini jalan menuju lokasi camping groundnya, guys. Oh, itu lokasi camping groundnya. Ya. Lokasi camping ground, guys. Wah, pemandangannya gunung tuh, guys. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wah, ini tempat api unggunnya, ada altarnya. Ya, cukup menarik sekali, guys. Jadi penontonnya bisa duduk di sini, api unggunnya di situ ya. Sangat menarik sekali, guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sementara ini adalah areal camping groundnya ya, di bawah tegakan mahoni, guys. Nah, ini lokasi camping ground. Nah, di depannya ada lapangan futsal dan juga tenis, guys. Nah, lokasi camping groundnya dibuat sangat bagus nih. Nih, buat tenda-tendanya, tenda mewah nih, guys. Sudah ada apa namanya, pondasinya, jadi aman ya, nggak akan kebanjiran nih. Ini tempat untuk buka tendanya, guys. Ya, ini dia, guys, salah satu fasilitas olahraga di rumah JWI adalah lapangan futsal, guys, dan juga ada lapangan basketnya juga. Juga bisa dipakai untuk lapangan tenis nih, guys. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Ini lapangan tenisnya ada dua ya, guys ya. Kita yang itu tadi lapangan tenis yang difungsikan sebagai lapangan basket dan futsal juga. Kalau yang ini lapangan khusus untuk lapangan tenis, guys. Ada lampunya juga ya, sangat bagus sekali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Ini dia, di sini ada Villa F, Villa Trigis. Nah, di bawah tegakan mayoritas pinus, guys. Ku tak siap untuk lokasi villanya cukup luas sekali nih, guys. Bahkan salah satu fasilitasnya ini juga ada lapangan bola mini, guys. Lapangan sepak bola mini ya. Ada gawangnya dua. Wah, ada lapangan benderanya untuk upacara juga, guys. Ya. Jadi yang nginep sini berkelompok bisa bermain bola di sini ya. Bisa juga untuk arena outbound, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys, agar Santri Traveling semakin semangat mengajak kamu melihat tempat-tempat cantik di Indonesia. Ini komplek Villa Trigis ya, guys. Nampak teduh, dingin, karena di bawah tegakan hutan yang sangat cantik sekali nih, guys. Di bawah tegakan hutan pinus. Ini, guys. Nah, jadi dalam satu blok villa ini ada 4 kamar. Nah, kamar single bed untuk 2 orang. Nah, fasilitasnya ada lemari, ada TV, ada gantungan, dan 2 kamar besar ya, kapasitas 8 orang nih. Nah, ada tempat bersantai juga. Ada kolam renang, guys. Keren sekali ya, kolam renang tempat santri bermain renang. Dirimu, ku harap.